Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. 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 Dari Nabi Muhammad SAW. Saya jadi Nabi Muhammad yang berusiran. Saya jadi Nabi Muhammad yang berusiran. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Saya mohon maaf, Bung Dubis mohon maaf. Saya mohon maaf kepada Habibana Bahar bin Ali bin Sumait karena saya tidak paham kalau yang 28, 29, 38 itu adalah mantik. Bahasa mantik ya, yang aslinya ternyata beliau Habibana Bahar bin Ali bin Sumait kok. Itu keturunan ke-34. Walaupun di situ beliau tidak ngomong kalau beliaunya sendiri ke-34, enggak ngomong. Tapi ngomong ya, beliau saya punya abah Al-Habib Ali keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada anak ngomong bapaknya keturunan ke-33, berarti dianya ke-34, enggak mungkin 35, yang 35 itu cucu. Nah, ini bapak turunannya anak, turunannya cucu, turunannya cicit. Gitu. Jadi bapak ayahanda ya, daripada yang mulia Habibana Bahar bin Ali bin Sumait itu keturunan ke-33. 33 angka apa ya? Angka apa itu ya? 33 ya. Gitu, keturunan ke-33. Berarti anaknya Habibana kita yang mulia itu keturunan ke-34. Anak-anaknya yang sekarang itu ke-35. Pak Rizik kalah jauh, cuma 38. Pak Roki berapa? 1 juta. Pak Roki 1 juta. Abang Saleh berapa? 500 ribu Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500 ribu. Tua-tua kelas. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop. Ada.